Informasi lainnya, saudara, rumah berlantai dua dan gudang di Menteng, Jakarta Pusat hangus terbakar. Tiga penghuni rumah selamat dari peristiwa ini. Api membakar rumah di Jalan Anyar 3, Kelurahan Menteng. Api yang besar tersebut dengan cepat merambat ke bagian dalam rumah yang berlantai dua ini. Selain menghanguskan bagian ruangan di lantai dua, api juga membakar gudang yang berada di belakang rumah. Saat kejadian, tiga penghuni rumah berusaha menyelamatkan barang. Satu petugas pemadam kebakaran mengalami luka akibat tertimpa puing dan sudah ditangani tim medis. Api dapat dipadamkan setelah tim damkar mengerahkan 10 unit mobil pemadam. Objek yang terbakar ini sebenarnya rumah, difungsikan sebagai gudang. Berarti bukan rumah kosong ya, Pak? Ada penghuninya, Pak? Ada berapa orang, Pak? Tiga jiwa. Ya, sudah. Sebagian kecil sudah ada yang diselamatkan, yang mungkin yang dokumen yang penting-penting sudah diselamatkan. Kita kesini juga sudah, api sudah membesar.